Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Waspi on the spot. Okay. Hari ni aku nak share kan. Aku nak share pasal sistem tebu kan. Nak tahu bocor tak bocor, kita check. Nak tahu kalau tebu sistem tebu ni bocor ke tak bocor ke? Kita boleh check kan. Tapi tak maksimum lah. Maknanya kita cek ni untuk macam bocor yang besar-besar lah. Kalau bocor yang halus-halus tu, yang kecil-kecil ke, yang tu kita guna cara yang lain lah. Okey kan? Tengok yang aku buat. Okey kan? Tengok. Okey kan? Kalau kita nak cek apa terbu, sistem terbu ni bocor ke tak? Okey, pastikan kita buang dulu geng jaring dia ni, jaring-jaring. Okey, pastikan kita buang dulu jaring. Okey, lepas tu kita start yang kereta. Kita start. Tengoklah, aku start dulu. Okey, tengok geng. Mati kan? Mati. Okey, kalau mati kita cek sekali lagi. Nak tahu bocor ke tak? Okey geng. Mati eh. Okey, kalau macam ni geng. Mati kalau kereta mati apabila kita tutup dekat sini, mati. Okey. Apa yang tanda-tanda dia? Apa yang tanda-tanda dia? Okey, tanda-tanda dia tak ada bocor lah geng. Kalau sistem yang macam ni tak ada bocor, tapi yang maknanya yang besar-besar, bocor besar-besar tu kita boleh lah. Maknanya kita buat macam ni, tutup. Tak mati maknanya tak ada bocor lah. Tapi yang halus-halus tu kita kena masuk geng. Kita kena masuk apa? Kita kena, kalau boleh kita masuk angin. Masuk angin maknanya kita buat satu macam stopper lah. Stopper. Okey. Kita letak dekat sini stopper, ikat klip. Kita ikat klip. Okey, kita ikat klip masuk stopper. Ni lah kira. Aku nak tunjuk ni lah. Okey, kita masuk stopper. Pastikan stopper tu biar boleh masuk angin. Biar dia boleh masuk angin. Maknanya boleh pump lah, boleh pump. Okey, kita masuk stopper. Lepas tu kita masuk pump. Okey. Cari pump ni geng. Pump yang macam pump dekat orang jual pump tayar yang ada apa meter tu. Kalau yang ada meter boleh lah. Kita boleh tahu berapa pressure yang ada, dia tekanan pressure dia. Okey, lepas tu kita ambil air sabun, kita tembak. Pakai apa panggil spray, yang apa atau spray apa tu yang boleh masuk air sabun. Tembak baru kita tahu kat mana bocor dia. Macam tu geng. Kalau macam ni aku tutup muka ni, lepas tu aku rang. Okey, aku rang minyak dekat sini. Okey, aku rang minyak. Okey, tak maknanya masa aku rang itu kereta mati. Maknanya tak ada bocor tu. Jadi bocor yang halus-halus aku tak pasti, aku belum buat lagi. Itu lah geng. Okey geng. Inilah video yang aku boleh share. Semoga manfaat geng. Kalau nak cuba dekat kereta ke orang pun, memang boleh. Try lah. Sebab bocor ni penting geng, penting juga lah, penting. Maknanya power, kalau bocor terbu bocor tak ada power kot geng. Tak ada guna kot. Macam banyak rugi lah, rugi. Maknanya power yang ada tu tak guna habis-habis. Memang rugi. Okey geng, inilah video yang aku boleh share. Semoga manfaat geng. Jangan lupa geng komen, share, subscribe, like. Kalau ada nak bagi tahu apa-apa yang suruh aku buat video lagi, okey, boleh komen kat bawah geng. Okey geng. Assalamualaikum. Subscribe.